di sini menunggu sedemikian rupa, yang boleh ikut rekonstruksi hanya penyidik, kemudian tersangka, kemudian pengacara tersangka, kemudian LPSK ya, Komnas HAM, Brimob dan sebagainya kan itu. Jadi sementara kami dari pelapor tak boleh lihat. Jadi ini bagi kami ini suatu pelanggaran hukum yang sangat berat. Tidak ada makna daripada equality before the law itu. Jadi entah apa yang mereka lakukan di dalam kami juga tidak tahu. Jadi daripada kami hanya duduk-duduk saja tidak ada gunanya, mending kami pulang. Alasannya apa, Pak? Iya. Ya, ini alasannya pokoknya. Jadi tadi di Reti Bidum pokoknya pengacara pelapor tak boleh lihat. Seharusnya apakah boleh lihat, Pak? Harusnya boleh lihat di untuk transparansi. Di law itu apakah memang boleh lihat? Gitu? Harus dong. Karena kan kita korban, pengacara korban. Kita kan pengacara korban, harusnya boleh lihat. Apakah itu betul apa tidak, kan begitu. Tetapi tadi di Reti Bidum pakai acara pokoknya. Pokoknya tak boleh lihat. Lalu dia gunakan itu tadi Kombes Pol mengusir kita. Daripada kita diusir-usir tidak berguna, mending kita cari kegiatan lain yang berguna, toh. Jadi alasan tidak boleh? Jadi alasan tidak boleh apakah tidak berlandaskan, Pak? Saya akan berbicara dengan Presiden dan atau oleh salah satu Menkonya. Saya akan bicarakan ini rencana dalam waktu minggu ini. Saya tadi sudah komunikasi. Berarti harus ada ini yang segera diberhentikan dari jabatannya. Karena ini siapa itu, Pak? Pokoknya ada. Tunggu aja dalam waktu dekat. Artinya Brigadir Joshua ini diperankan oleh pemeran pengganti begitu ya? Enggak paham kami ya. Kami cuma di luar aja dari tadi. Bang, tidak ada informasi sedikit pun, Pak? Enggak ada. Bang, berarti kami tadi cuma di pintu aja begini-begini. Ngelihat aja enggak bisa. Jadi daripada kita macam tamu tak diundang, mending kita pulang, toh. Bang, berarti pengusiran ini tidak berlandaskan hukum apapun, Pak? Ya, tidak sesuai hukum acara. Kecewa, ya. Silakan dengan rekan saya. Ini kan kalian kan selalu memberitakan di mana-mana ya. Transparansi. Transparansi gini, prek ya. Lihat, lihat aja dari cara masuk sampai ke dalam. Lihat transparansi, ya kan? Kan kalau kita mau bicara perspektif keadilan kan biasanya kan keadilan korban, ya kan? Terus kami ini kan pengacara korban. Masa di kayak begini? Kok seolah-olah transparansi itu hanya milik Komnas HAM, LPSK, Brimob, Mabes Polri, Polda, korban enggak. Enggak boleh transparan. Karena itu kita harus terus memperjuangkan ini, ya. Kalau rekonstruksi enggak transparan kayak begini, ini artinya apa? Kan omong kosong semua ini bla 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 bla, ya. Omong kosong semua ini. Jadi kalau ditanya hukum, tanya hukum yang ngomong transparan itu, akuntabel itu apa? Apakah akuntabel itu nggak ke publik dan nggak ke korban? Apakah cara begini mereka memperlakukan kami? Ya, saya nggak mau pendekatannya normatif-normatif. Kita yang konkret-konkret aja lah. Ya, transparan, keadilan publik mau di mana ini kalau kayak begini? Ini kan artinya saya kalau polisi mengorganisir Brimob, mengorganisir penyidik-penyidiknya, saya bersama dengan kalian harus mengorganisir rakyat supaya ini transparan. Karena biasanya kalau ditekan sama rakyat, baru kita ngomong transparan. Pak, langkah selanjutnya apa? Ya, langkah selanjutnya kami pulang. Karena kami nggak mau jadi pelengkap penderita. Seolah-olah nanti kami jadi bagian dari skenario-skenario ini yang omong kosong. Ini untuk yang kedua kali. Kalian ingat ya, di sini mungkin ada yang hadir nggak? Saya kan prarekonstruksi di sana. Prarekonstruksi itu kan omong kosong kan? Saya masih bisa masuk ke dalam. Sekarang rekonstruksi katanya, berkasnya katanya udah dikirimkan. Apakah ini bukan artinya mencari simpul untuk deal bagaimana cara jalan keluar dengan judul mempercepat proses? Sementara proses bonsai, ya kan, BAP yang tidak jelas. Jadi ini jangan sampai salah orang dan peradilan sesat. Ya, kita ngomong transparansi keterbukaan ini supaya kita menghindari salah orang dan peradilan sesat. Makanya keadilan publik harus diperjuangkan. Tapi kalau kayak begini, apa yang mau kita perjuangkan? Satu-satunya jalan adalah tinggal kita dan rakyat harus berjuang supaya ini transparan dan keadilan publik bisa dilakukan. Jadi daripada kami nanti marah-marah, lebih baik
kami pulang. Pulang dan mengamati saja, ya kan? Transparan itu ternyata sama seperti si Polan yang ada di dusun di Papua, atau si Mansur yang ada di ujung sana di desa, yang harus nonton TV, kalau dia nggak punya TV, dia mendengarkan radio. Daripada seorang Komarudin dan seorang Johnson Panjaitan dan tim yang katanya melapor pasal 340, yang katanya sudah diperiksa sebagai saksi pelapor, yang katanya dilibatkan, yang katanya permintaannya sudah diterima, ya diperlakukan kayak begini. Ya, seluruh rakyat lihat, keadilan harus diperjuangkan. Gak bisa nih kita serahkan ini kepada pimpinan-pimpinan yang ngomong doang tapi banyak tipu-tipunya. Wajahnya manis tapi banyak tipu-tipu, omong kosong, formalitas-formalitas begini. Terima kasih. Sebentar dulu. Bapak Kapolri mengatakan transparan dan diundang semua pihak, termasuk penasihat hukum tersangka, demikian juga penasihat hukum korban atau pengacara korban. Tapi faktanya kami sampai dengan detik ini memang tak dapat surat undangan atau surat panggilan pun. Tapi karena kami mendengar pidato Kapolri, maka kami datang. Ternyata memang benar kami sampai di sini tidak boleh lihat. Jadi kalau cuma duduk-duduk di luar, ya biarlah wartawan aja yang mewakili kita ya. Apakah akan melaporkan Pak setelah diusir ini Pak? Ya. Karena ini kan melarang. Yang melarang. Secara lisan yang melaporkan ke Presiden dan kita melaporkan juga Komisi 3. Secara langsung yang melarang itu DIR. Dirtipidum. Yang juga bersama dengan saya prarekonstruksi tembak-tembakan di sana, Dirtipidum juga. Pokoknya alasannya itu pokoknya. Itu alasan, pokoknya. Ya kan? Jadi bukan transparan atau akuntabel atau apa bla 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 omong kosong itu bukan. Pokoknya. Tidak ya. Boleh. Ya, Pak. Cukup ya berpanas ria kita ini. Loh, kalau saya pulang, loh emang saya datang ke sini resmi resmi ada penolakan. Loh, Anda datang ke sini aja biasanya bebas-bebas. Anda harus berhadapan dengan barikade begini. Pak, tapi pengacara tersangka boleh masuk? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Yang tidak boleh. Boleh. Pak, ada rencana lapor ke Pak Kapolri? Nggak ada gunanya lapor kalau dibohongin sama negara kayak begini. Pak, bertemu dengan Pak Mahfud nggak, Pak, dalam waktu dekat? Aduh, biar Pak Mahfud belajar deh lihat kenyataan di sini. Pak Mahfud dan Kapolrinya belajar ya sama Presiden. Ini ditutup-tutupi atau apa? Tadi Pak Kamarudin segera Komisi 3. Segera. Nah, itu kapan? Kita akan segera laporkan ke